Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibir rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat pemirsa MNC dimanapun Anda berada, alhamdulillah, sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, untuk mensyukuri nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat wal afiat. Dan yang terpenting adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan, yang telah memberikan kekuatan kepada kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Hadirin hadirat pemirsa MNC dimanapun Anda berada, bulan Ramadan kita ketahui bersama bahwa bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي bulan Ramadan adalah الذي أنزل فيه القرآن, di mana Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an, هدى للناس sebagai petunjuk, وبينات من الهدى والفرقان, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini berisi segala macam ilmu pengetahuan. Di sana kita mau bahas ekonomi, ada di dalam Al-Quran. Kita mau bahas astronomi, ada di dalam Al-Quran. Kita mau bahas tentang bagaimana menjadi keluarga, membina keluarga yang baik, ada di dalam Al-Quran. Menjadi pemimpin yang baik, ada di dalam Al-Quran. Kemudian menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha, seorang pembisnis, ada di dalam Al-Quran. Bahkan kita temukan ilmu-ilmu yang ditulis oleh para ilmuwan, mereka mengacu kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, memberikan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam Al-Quran. Kita mau bahas apa saja, ada di dalam Al-Quran. Bahkan kalau misalnya kita mau menjadi orang mukmin, muslim, insan sekalipun, memiliki karakter hebat, karakter tangguh, ada di dalam Al-Quran. Sekali lagi bahwa Al-Quran itu, meskipun kita gali dengan berapapun, kita syarahkan, kita tafsirkan, ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis-habisnya dibahas. Itulah Al-Quran, itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memang memiliki sifat karakter yang tangguh, sifat karakter yang hebat. Bahkan kalau misalnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus meneladani sifat dan karakter istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sekarang berhadapan dengan bulan puasa, di mana bulan puasa Ramadan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syaratnya, ada rukunnya dan lain sebagainya yang harus kita patuhi dan harus kita betul-betul menjalankan aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukan hanya menjadikan kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, tapi itu adalah sejati dari bulan Ramadan. Tapi di sisi lain, bulan Ramadan adalah membentuk karakter manusia, membentuk karakter insan,
membentuk karakter umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang muslim, yang mukmin, untuk menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Karakter mulia ini, karakter hebat, karakter tangguh ini adalah ada bagaimana kita bisa menjalankan bulan Ramadan, bulan puasa dengan penuh hikmat, dengan penuh tanggung jawab. Al-Quran menjadikan manusia insan sebagai orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajitinabu nawahi. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangan. Puasa juga menjadikan insan berkarakter mulia. Puasa adalah menjadikan, sekali lagi, menjadikan insan, manusia menjadi karakter hebat. Di mana bahwa di situ diajarkan kejujuran. Di mana di bulan puasa adalah diajarkan menjadikan seorang itu menjadi pribadi yang tangguh, melawan hawa nafsunya. Bahkan Allah sangat cinta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai orang-orang yang memiliki karakter hebat, memiliki karakter yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul ghawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dha'if." Al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang memiliki karakter yang hebat, al-ghawiy yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minul dha'if, daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam arti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgung dan jelaskan siapa yang mukmin yang kuat itu. Al-mukmin yang kuat adalah dalam hadis yang lain dijelaskan, laisa syadidu bisur'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Laisa syadidu bisur'ati, tidaklah dinamakan orang yang kuat yang pandai bergulat, yang kuat bergulat. Innamas syadidu, sesungguhnya orang yang kuat, alladhi yamliku nafsahu, orang yang bisa menahan hawa nafsunya, indal ghadab, dari hal yang marah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, supaya kita memiliki karakter hebat, tidak diadopsi oleh hawa nafsu. Kita dalam bulan puasa ini menjaga hawa nafsu kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, sebulan penuh kita diajarkan untuk menjadi pribadi muslim yang tangguh, pribadi muslim yang memiliki karakter, karakter kejujuran, karakter keikhlasan, karakter dan lain sebagainya, hal-hal yang positif yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh rasa keikhlasan, dengan penuh rasa kejujuran, dan penuh rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya muslim, itulah sejatinya mukmin yang memiliki karakter hebat, tidak lemah terhadap apa yang ia dikuasai oleh hawa nafsunya. Ingin memiliki kekayaan tapi dia mendapatkan dengan hal-hal yang negatif yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menipu orang. Ingin menjadi orang kaya seperti dia orang kaya menjadi orang kaya, tapi ia hasud, ia dengki, dan lain sebagainya. Ia menjatuhkan saudaranya, saudara semuslimnya, saudara seimannya, saudara sebangsanya. Dengan itu, maka itu tidak adalah, bukan sekali lagi, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi mukmin yang kuat adalah mukmin yang betul-betul bisa mengintrospeksi diri dengan baik, melakukan atau menggali kemampuannya sehingga dia memiliki karakter hebat, memiliki kejujuran yang tangguh. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, pemirsa dimanapun Anda berada, oleh karena itu mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan sebagai hamba Allah, menjadi insan, pribadi muslim yang tangguh, pribadi yang muslim yang memiliki karakter hebat, sehingga kita bisa bermetamorfosa, berubah diri menjadi pribadi yang baik. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, momentum bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi muslim yang tangguh, pribadi muslim yang memiliki karakter hebat dan karakter mulia insyaallah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.